Pemirsa ITV, balik lagi bersama saya Yoli Andini di Special Report. Jadi Special Report kali ini saya sedang berada di kawasan Kota Lama, tepatnya di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang. Jadi hari ini saya mau ngapain? Hari ini saya mau naik angkutan umum yang ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi mobil carry di belakang saya ini merupakan salah satu transportasi umum yang ada di Kota Tanjung Pinang yang biasa disebut angkot ataupun transport. Nah jadi biar nggak penasaran gimana sih rasanya naik angkutan umum dan bagaimana kondisi angkutan umum di Kota Tanjung Pinang, yuk ikutin saya. TV. Jadi saat ini saya sudah berada di dalam salah satu transportasi umum di Kota Tanjung Pinang, yakni adalah angkot atau yang biasa disebut dengan transport. Jadi memang seperti inilah kondisi di dalam angkutan umum tersebut. Jadi memang bangkunya itu duduknya bersamping-sampingan dan juga memang tidak menggunakan pendingin ruangan. Jadi memang udara di dalam sini itu dapatnya dari jendela yang dibuka. Jadi memang cukup biasa saja perasaan yang ataupun pengalaman yang saya dapat dari naik angkot. Nah, tapi saya hari ini mau berbincang nih sama Pak supir angkotnya. Dengan Pak siapa, Pak? Bapak Henry. Dengan Pak Henry. Pak Henry, ini kalau misalnya sekali naik angkot, kisaran harganya berapaan, Pak Henry? 7.000. 7.000? Iya. 7.000 itu ke semua... Dalam kota. Oh, dalam kota, Bang. Iya. Ada ibu-ibu yang... Dalam kota. Dalam kota, iya. Oke, dalam kota berarti 7.000. Lalu untuk harga pelajar sama nggak? Meja 7, Bang. Iya. Halo. Harga pelajar 5.000. Kalau harga pelajar 5.000. Kalau misalnya umum itu 7.000. Semua rute di dalam kota. Dalam kota aja. Dalam iya. kota. Kalau misalnya naik angkot, ini di dalam kota semua tujuan atau ada trayeknya nih, Bang? Tak ada trayeknya. Oh, nggak ada trayek? Tak ada. Jadi kalau misalnya mau naik, tinggal naik aja kayak Bang, tujuan pasar. Iya. Kalau misalnya searah, langsung boleh naik? Boleh. Oh, langsung boleh naik. Terus kalau kondisi angkot sekarang gimana, Bang? Rame nggak penumpangnya? Kalau sekarang ini udah agak sulit. Udah agak sulit? Iya. Oke, udah agak sulit. Ini kira-kira udah sejak kapan, Bang? Oh, udah semenjak apa? Corona lah. Semenjak corona. Semenjak corona udah masuk vaksin lagi. Oh. Jadi udah apa namanya itu udah bersaing gitu kan? Gitu. Satu, kedua orang udah banyak punya kendaraan semua. Oh. Kalau dulu biasanya sehari bisa dapat berapa, Bang? Tak tentu juga. Gak tentu. Tergantung rezeki juga. Soalnya kita rezeki. Sekarang berat minyaknya. Oh, minyak berat. 10 liter udah 100.000. Okay. 10 liter itu kalau kita nambang pagi non stop paling sampai setengah hari aja. Oke. Okay. Kalau sekarang pendapatan per hari biasanya dapat berapa, Bang? Oh, tak tentu kalau sekarang. Oh, enggak tentu. Model sekarang. Model sekarang saya baru dapat duit 40 baru. Baru 40.000. Belum isi minyak lagi. Belum isi minyak. Oke. Okay. Nah, kalau gitu pemirsa TV, saat ini ada penumpang juga di dalam angkot. Kebetulan Briska sering gak naik angkot? Baru, ya. Baru pertama baru kali naik angkot, ya. Oke. Kalau Ibu? Sering. Nah, Bu, ini kan Ibu udah sering ya naik angkot. Biasanya kalau naik angkot biayanya berapa? Kalau kemarin belum BBM, belum naik gitu, paling 5.000. Paling 5.000, kalau iya. sekarang? Sekarang mungkin 10. 10.000. Ya, kalau dari pasar ke rumah saya ya, rumah saya Ramayana. Oh, rumah Ibu di Ramayana itu iya. bisa sampai 10.000. Iya. Nah, kalau misalnya naik angkot gini, Bu, gimana nih, Bu, perasaan Ibu rasain pas naik angkot? Nyaman nggak? Ya, nyaman sih. Nyaman. Ada kesulitan-kesulitan yang mungkin Ibu rasakan dalam mencari angkot? Mungkin sulit, tidak ada haltenya atau seperti apa? Enggak, cuman jarang saya sekarang naik angkot. Jarang biasa naik angkot. Motor. Oh, udah biasa naik motor juga? Iya, motor. Kalau sendiri. Dalam seminggu biasanya naik angkot berapa kali? Enggak bisa dihitung. Oh, enggak bisa dihitung? Belum tentu sih. Lokasi yang paling besar kemungkinan dapat penumpang berpotensi itu di mana, Pak? Di Kijang, kalau kapal masuk. Oh, kapal masuk. Itu tergantung rezeki juga kan? Oh, tergantung rezeki. Kalau misalnya lagi rezeki-rezekinya banget tuh, Pak, bisa dapat berapaan, Pak, per hari? Iya, kita kalau dari Kijang ngkos kan 35.
Oh, 35. Kalau kita dapat 10 orang, mobil kan 10 orang isinya. By the way, ini mobil sendiri, Pak, atau sewa? Mobil sendiri. Oh, ini mobil sendiri. Bapak sendiri udah mulai narik dari tahun berapa? Narik dari sini dari tahun 88. Oh, dari tahun 88. Berarti Bapak ngerasain dong, Pak, naik turunnya jumlah penumpang pas saat ada aplikasi online, ojek online, kayak gitu? Terasa, jauh kali. Jauh banget ya, Pak? Iya. Sebenarnya kan mana di mana kan ini kepulauan. Kepulauan ini kan tak sama kayak provinsi. Sumatera, pemerintah tak mikirkan ke situ. Dia mikirkan kendaraan banyak, yang penting pajak. Pak, tapi kalau misalnya dari para supir angkot ini sendiri, ada nggak sih, Pak, keluhan atau mungkin kesulitan? Wah, semua udah mengeluh sekarang. Itu terkait apa tuh, Pak, ngeluhnya? Terkait masalah setoran tak bisa dapat lagi. Oke, tapi kalau misalnya terkait halte gitu ada nggak pemerintah ngomong kita soalnya, bikinin halte lalu tanda. Perawatan angkot juga kita tanggung gitu nggak ada? Tidak ada. Masalah halte untuk Tanjung Pinang ini, orang ini kan naikkan depan-depan rumahnya aja, depan-depan jalan aja. Gitu. Tapi kalau dari supir angkotnya sendiri, lebih nyaman mau pakai halte atau keliling-keliling nyari penumpang lalu berhenti di mana ada penumpang gitu, Pak? Ya seperti biasa aja, penumpang di mana dia naik di tengah jalan kan. Nah, dia dari rumah dia berjalan ke pinggir jalan. Nah, di situlah dia nunggu. Oke. Pak, dulu kan angkutan umum kalau saya nggak salah ya, sempat pakai trayek. Iya, benar ya, Pak ya? Iya, cuma sebentar aja. Oh, cuma sebentar. Kenapa? Hah? Kenapa? Iya, trayek itu tak sesuai kadang-kadang tuh. Jalur umpama yang ngambil jalur atas, jalur bawah. Dihajar aja sama supirnya. Jadi tak terkejar orang masalah setorannya, apalagi sekarang ini masalah minyak tak terkejar lagi. Banyak angkot banyak ngisi minyak 3 liter, 4 liter. Iya. Kalau dulu kita ngisi minyak paling sedikit kan 10 liter. Pak, enggak dapat subsidi kah, Pak, dari pemerintah? Tak ada kami dapat subsidi dari dulu. Jangan kau subsidi daripada minyak, subsidi bayar sembako belum pernah merasakan dapat angkot ini. Oh, enggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah? Ada bantuan tapi bantuannya udah acak-acakan, udah tak terarah. Seperti apa tuh, Pak, bantuannya kalau boleh tahu? Ya, umpamanya bantuan untuk supir angkot. Kalau bantuan untuk supir angkot cukup di terminal aja, membagikannya. Nah, mana yang angkot dibagikan semua, kan? Nah, ini tidak, dia daftarkan ke KTP. Umpamanya kakak, umpamanya kan? Sedangkan supir angkot ini banyak yang tak punya KTP. Orang-orang sini, kan? Dia banyak pendatang, kan? Jadi tak menikmati jadinya. Emang kalau misalnya bantuannya itu seperti apa, Pak? Ya, biasanya bantuan kan kami udah dicatat dua kali sama perhubungan ini. Apa tuh? BP mobil sama plat mobil maksudnya ya plat mobil. BP-nya aja sama nama sama nomor handphone. Tapi kita katanya mau gunanya untuk apa kita tidak tahu. Oh, waktu COVID, tahu gunanya waktu apa? COVID kemarin kan. Waktu COVID udah dua kali catat, itu pun tak ada apa-apa. Tapi ada dengar-dengar nggak nih dijanjiin mungkin dapat subsidi apa gitu? Memang ada dengar-dengar dapat sembako. Ternyata sembako tak ada nyampai. Oh. Kita ya memang alasan ya uang tuh sembako tuh tak turun dananya dari pusat. Supir angkot gabung sama PO apa? Ya macam mana kelebihannya kita namanya apa pakai nama dia? Nama PO dia kita harus bayar. Oh, nggak boleh, nggak usah gabung PO? Iya, tak bisa. Oke, baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oke. Pemirsa ITV, itu tadi pengalaman saya mencoba naik transportasi umum angkot di Kota Tanjung Pinang. Tadi saya sudah berbincang bersama supir angkot dan juga penumpang. Jadi memang supir angkot saat ini mengeluhkan bahwa keberadaan angkot memang tidak banyak lagi digunakan oleh masyarakat dikarenakan memang ada beberapa alasan dibaliknya seperti penggunaan aplikasi online, lalu juga seperti lebih memilih kendaraan pribadi. Mungkin dinilai karena lebih efisien atau seperti apa. Lalu tadi saya juga berbincang bersama penumpang. Jadi memang penumpang pun mengakui bahwa mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi di beberapa waktu atau di waktu-waktu tertentu daripada menggunakan angkutan umum. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Yoli Andini, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan.